Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dapur Rayanka. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe di video ini. Semoga bermanfaat dan Anda sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pertama kita siapkan wajan dan juga margarin secukupnya. 1 sendok makan margarin kita panaskan. Sekarang Anda masukkan 4 siung bawang merah dan juga 3 siung bawang putih serta jahe secukupnya ya. Ini kita masak, kita goreng. Anda masukkan udang secukupnya sesuai selera sobat. Udang ini bisa Anda ganti ayam atau daging ya, terserah selera dari Anda semua. Oke sobat, ini saya punya sayuran. Di sini ada wortel, ada sawi putih, ada sawi hijau ya. Terserah untuk sayurannya, terserah Anda nanti Anda pakai apa. Yang penting saya sarankan sayuran yang komplit untuk vitamin dan mineral. Pertama kita masukkan wortel dulu yang membutuhkan waktu lama dalam pematangannya. Kita aduk sampai benar-benar rata semua. Batang dari sawi, dan juga kita masukkan sawi putihnya coba. Jadi kita perlu perhatikan bahwasanya untuk sayuran-sayuran yang matangnya cuma maka itu bisa Anda masukkan terlebih dahulu. Saya juga punya sayur brokoli sobat, bukan brokoli ya, brokoli ya. Sekarang Anda masukkan sayur sawi ya, sayur sawi. Sekarang Anda masukkan sosis dan juga sekelop sobat. Ini bisa Anda ganti apapun ya, yang penting bisa seperti ini. Anda bisa dikasih bakso juga bisa, selera Anda sobat. Untuk seasoningnya sobat, Anda siapkan 1 sendok makan garam, 1 sendok makan gula, dan juga setengah sendok teh kaldu ya. Sekarang Anda kasih air sobat, kurang lebih 50 ml air.
masukkan 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok makan saori, ini di supermarket bisa layan banyak, dan Anda kasih daun bawang secukupnya. Oke, sekarang Anda masukkan 2 sendok makan tepung maizena yang dilarutkan seperti ini sobat ke dalam 50 gram mililiter air ya. Kita aduk. Cukup. Asin gurihnya Anda kira-kira sendiri ya. Kalau kurang asin Anda tambahin garam, kurang gurih tambahin penyedap lagi. Capcay spesial siap untuk kita hidangkan.